Bencana seperti banjir, gempa bumi, tanah runtuh boleh terjadi di mana-mana termasuklah di negara kita. Sukarelawan memainkan peranan penting dalam situasi seperti ini. Video ini akan menerangkan peranan yang boleh dimainkan oleh para sukarelawan untuk membantu ibu dan bayi semasa bencana. Untuk memberi bantuan, para sukarelawan perlulah bersedia untuk menyokong, melindung dan menggalakkan penyusuan susu ibu semasa bencana. Jadi, sebelum mereka turun ke padang, apakah persiapan yang diperlukan? Persiapan yang diperlukan adalah persiapan mental, persiapan fizikal dan persiapan teknikal. Persiapan mental penting kerana bencana, perkara luar jangka mungkin terjadi. Oleh itu, para sukarelawan yang telah bersedia, mereka tidak mudah panik. Tetapi, mereka boleh berfikir dengan lebih tenang dan mampu mengambil alternatif lain. Ingatlah, kita pergi untuk membantu, bukan untuk dibantu. Untuk memberi dan bukan untuk diberi. Persiapan fizikal adalah, pertama, para sukarelawan sihat tubuh badan. Atau, jika berpenyakit, pastikan ianya terkawal. Bawalah ubat-ubatan secukupnya. Kedua, pastikan para sukarelawan memakai pakaian yang bersesuaian. Sebagai persiapan teknikal pula, para sukarelawan perlu memastikan mempunyai bekalan makanan dan kewangan yang mencukupi untuk diri sendiri dan mungkin juga untuk disumbangkan. Bawalah telefon asas dan power bank untuk kelangsungan komunikasi. Selain itu, gunakan kenderaan pacuan empat roda yang boleh meredah kawasan bencana. Ada apa-apa yang saya boleh bantu? Tak tergambar saya apa yang akak lalui. Saya mendoakan semoga akak dan keluarga akak diberi kesihatan yang baik, insyaAllah. Banyakkan bersabar. Ini dugaan Tuhan untuk akak. Sikit je apa yang akak hadapi ni, orang lain hilang semua.